lagi sama aku, Tersika. Jadi hari ini aku bakalan bikin morning skincare tapi pakai produk yang serba kuning. Ini aku udah pakai baju yang warna kuning, terus nanti kita bakalan pakai produk skincare-nya itu yang warna kuning juga. Dan di sini aku udah siapin 5 produk dan nanti juga ada 5 step pemakaian untuk morning skincare. Nah, buat kalian penasaran kira-kira untuk produknya itu aku pakai apa aja, terus nanti hasilnya bakalan seperti apa? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Ini dia produk-produknya. Yang pertama untuk facial wash, aku bakalan pakai produk favorit aku ini, yaitu SNP Mini yang charcoal cleansing foam. Nah, ini tuh benar-benar bagus banget, terus ngebersihin banget di wajah kalian. Ini aku udah cobain, guys. Udah lama banget sih aku cobain produk ini. Terus selanjutnya untuk tonernya, itu aku pakai ini Emina Skin Body Face Toner. Ini udah sering banget aku pakai di setiap video gitu ya, nih. Ini juga udah segini untuk pemakaiannya. Selanjutnya untuk serumnya itu aku pakai ini Garnier Light Complete Vitamin C Booster Serum. Ini produknya juga booming banget ya. Dan selanjutnya untuk moisturizer aku pakai Wardah Naturally with Hazel. Ini juga favorit aku dari aku kenal skincare itu aku udah nyobain produk ini. Jadi udah lama banget. Dan selanjutnya untuk sunscreen aku pakai Madam Protect Me SPF 30. Dan step yang pertama aku bakalan pakai facial foam dari SNP Mini, terus ini tuh charcoal cleansing foam. Dan untuk isinya sendiri 25 ml. Ini tuh untuk packagingnya saset gitu ya. Dan ini bisa kalian bawa kemanapun gitu karena simple, terus juga gak makan banyak tempat gitu kan. Nah, aku tuh biasanya bawa ini kalau misalnya aku lagi nginep di kos gitu. Terus untuk manfaat dari SNP Mini yang charcoal cleansing foam, mengandung charcoal yang membersihkan dan mengangkat kotoran pada kulit wajah. Jadi aku tuh ngerasa banget kalau misalnya aku pakai facial foam ini tuh wajah aku kayak lebih bersih gitu. Terutama kalau misalnya kalian tuh sering banget makeup terus juga kena polusi atau mungkin kena debu gitu. Kalau misalnya kalian bersihin pakai ini benar-benar langsung bersih. Nah, terus ini untuk packagingnya itu warnanya kuning gitu ya nih. Terus bukanya dari bagian atas dan aku taruh produknya di tangan dulu. Ini warnanya abu-abu gitu guys. Terus nanti busanya juga bakalan banyak. Ini aromanya wangi, terus juga lebih ke charcoal, kayak produk-produk yang ada charcoalnya gitu. Nih, aku suka banget sih sama produknya. Dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air terlebih dahulu. Aku langsung aplikasiin produknya ke wajah dan tinggal diratain. Nih kalian bisa lihat pertama kali diaplikasiin aja busanya udah banyak banget. Terus ini tuh aromanya soft gitu ya. Dan yang paling aku suka ini tuh lembut banget guys nih. Lembut sama halus gitu loh. Jadi aku benar-benar suka banget pakai ini. Dan seperti ini dia, aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, sekalian stay tune. Dan seperti ini dia hasilnya, kalian bisa lihat benar-benar lebih cerah gitu di wajah dan juga fresh. Nah, tadi waktu dibilasnya itu kerasa keset gitu kan untuk produknya. Tapi tenang aja, setelah kalian lap pakai tisu, itu benar-benar ngelembapin nih. Jadi ini gak bikin kulit kering kesat sama sekali.
selanjutnya aku bakalan pakai Emina Skin Body Face Toner. Terus ini ada kandungan Salendula Extra dan juga Hyaluronic Acid. Dan produk ini juga udah dermatologi tested. Untuk packagingnya ini besar ya, isinya tuh 100 ml, jadi bisa sampai sekitar 1 bulan pemakaian gitu. Dan untuk manfaatnya, pH balancing toner dengan tekstur yang ringan, tidak lengket, serta cepat meresap ke dalam kulit. Terus ini ada kandungan salendula dan juga hyaluronic acid yang memberikan efek menenangkan untuk kulit kalian. Terus ini aku bakalan langsung aplikasiin produknya ke kapas terlebih dahulu. Dan tinggal ditap-tap. Ini tuh ada sensasi dingin, terus aromanya tuh benar-benar seger banget, guys. Ini cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit kemerahan gitu. Nah, kalau misalnya tonernya itu udah ngeresap, aku bakalan pakai ini, Garnier Le Complete Vitamin C 30 kali Booster Serum. Untuk klaimnya sendiri, aksi cepat cerahkan noda hitam. Jadi cocok banget kalau misalnya kalian itu punya masalah noda hitam yang ada di wajah gitu. Terus ini untuk semua jenis kulit dan juga udah dermatologi tested. Untuk manfaat dari Garnier Le Complete Vitamin C 30 kali Booster Serum, jadi ini ada kandungan 30 kali vitamin C dan juga lemon yuzu Jepang yang ringan, cepat meresap ke lapisan kulit untuk cerahkan noda hitam dan juga bekas jerawat. Terus ini tuh bisa dipakai untuk pagi hari sama malam hari ya. Ini aku bakalan langsung tap-tap ke wajah. Untuk tekstur dari serumnya sendiri, ini tuh agak kental, cuman gak terlalu kental banget gitu ya. Untuk aromanya sendiri sama kayak produk Garnier Le Complete varian yang lain gitu, aromanya lebih ke lemon gitu. Setelah serumnya tuh ngeresap, aku pakai ini Wardah Nature Daily with Hazel Purifying Moisturizer Gel. Untuk produk ini aku udah pakai lama banget dan menurut aku ini bagus banget ya. Terus ini ada kandungan moisturizing duo dan pro vitamin B5 sama vitamin E. Untuk manfaatnya sendiri, untuk Purifying with Hazel Extra memiliki sifat estringan untuk meringkas pori-pori yang tampak besar. Terus untuk moisturizing duo menjaga kelembapan kulit, dan untuk provitamin B5 sama vitamin E melembabkan hingga ke sel-sel kulit epidermis. Dan ini aku bakalan langsung aplikasiin produknya ke wajah sama ke bagian leher ya. Untuk produknya Wardah ini tuh aku udah habis banyak banget, guys. Soalnya dari awal aku bikin konten skincare, itu kan aku pakai skincare-nya dari Wardah gitu ya. Terus aku juga nyobain yang aloe vera waktu itu. Jadi udah lama banget sih. Terus kalian tunggu Wardah Natural Daily with Hazel ini tuh sampai ngeresep ke wajah. Baru kalian ke step pakai sunscreen. Terakhir adalah pakai ini Madam Protect Me SPF 30. Terus ini ada kandungan aloe vera yang bagus untuk ngelembapin wajah kalian. Nah, untuk sunscreennya Madam G ini nanti hasilnya lebih ke dewy gitu ya, jadi lebih ke glowing-glowing gitu. Terus ini untuk isinya 60 ml, kalau menurut aku lumayan banyak juga. Dan aku bakalan langsung aplikasiin ke bagian wajah sama bagian leher. Oh ya, kalian tuh kalau misalnya pakai sunscreen, kalau kalian gak pakai hijab, itu jangan lupa buat pakai bagian belakang leher ya. Soalnya biasanya kayak kalau kena panas itu kan bagian belakangnya juga gitu.
Jadi aku saranin kalian pakein sunscreen. Ini enak banget guys diaplikasiin. Harganya juga murah banget sih. Tada! Jadi seperti ini dia untuk hasil akhir pemakaian pakai produk skincare serba kuning. Kalian bisa lihat benar-benar glowing banget dan lembab yang pastinya. Nggak bikin kulit kering keset sama sekali. Apalagi tipe kulit aku tuh tipe kulit yang kering kan, karena aku jarang banget minum air. Jadi aku saranin kalian minum air putih tuh yang banyak ya, supaya kulit kalian tuh lebih sehat gitu, dan juga biar nggak dehidrasi. Ini hasilnya benar-benar glowing banget, dan yang pastinya udah melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. So, jadi itu aja sih untuk review kali ini, dan juga pakai produk skincare serba kuning untuk di pagi hari. Kamisun aku bakalan pakai yang untuk di malam hari, jadi kalian stay tune aja. Dan semoga video ini bermanfaat. Terus kalian mau request gak sih untuk next challenge-nya itu pakai warna apa? Kalian bisa komen di bawah. And bye, see you in next video.